dari hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Tampilnya saya di pentas ini adalah untuk menyampaikan soalan yang bertajuk adab terhadap ibu bapa. Terlebih dahulu, izinkan saya mendefinisikan satu persatu tajuk syarahan saya pada pagi ini. Ibu bapa merupakan antara golongan yang terpenting dalam kehidupan kita. Sejak kecil, mereka telah bertukus lumus untuk membesarkan kita, untuk memerlukan kehendak kita dan untuk menggembirakan kita. Oleh itu, kita wajar menjaga adab apabila bersama mereka sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada mereka. Terdapat ramai cara kita dapat amalkan untuk menghormati ibu bapa kami. Dari segi percakapan, kita wajar menjaga nada, sentiasa menggunakan bahasa yang sopan, menjaga perasaan mereka dan tidak membatalkan nasihat mereka. Kita wajar mendengar nasihat mereka kerana mereka akan menasihat kami untuk membuat hanya yang terbaik sahaja. Mereka tidak akan menyuruh kami untuk membuat perkara yang tidak sepatutnya. Mereka akan sentiasa mendorong kita untuk membuat amalan yang baik. Seterusnya, mestilah menjaga nada dan perasaan mereka. Nada kami apabila bercakap dengan mereka agar kita tidak menyakiti hati mereka, kerana kita perlu menimbangkan dan mengingati segala perkorbanan yang mereka telah lakukan untuk kami. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, cara pergaulan kita bersama ibu bapa juga penting kerana perbuatan kita memberi impak yang besar kepada mereka dan lebih terdorong mereka untuk terasa jika terbuat perkara yang salah. Oleh itu, kita mestilah sentiasa bermanis muka apabila bersama mereka, melayan mereka dengan baik dan sopan santun, dan mencium tangan mereka apabila hendak berbual dan sentiasa memberitahu mereka keadaan kami atau kerana mereka sentiasa ingin tahu, kerana mereka inginkan kami selamat dan sejahtera sepanjang masa. Kesimpulannya, kita tidak boleh sama sekali memandang remeh tentang perkara ini kerana ibu bapa amatlah penting dalam kehidupan kita dan kita wajib menjaga adab kita bersama mereka. Dengan cara ini, kita boleh melahirkan umat Islam yang berbudi dan berguna untuk bangsa. Dan itu sekian, terima kasih.